Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Salam Pancasila. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, hadir di sini kami bertiga, saya Paulus Widiantoro, anggota KPU Divisi Data Informasi, Pak Muslim Aisyah, anggota KPU Divisi Hukum, dan Ibu Akmalia, anggota KPU Divisi Tarmas, Fasilitas Masyarakat. Mohon izin, Pak Ketua, hari ini ada agenda rapat, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Lalu ada lagi kawan yang lain mendampingi KPU RI di Demak untuk persiapan pemungutan suara susulan. Jadi di Demak ada 10 desa, 114 TPS yang harus menggelar pemilunya ditunda dari tanggal 14 Februari karena kemarin banjir, sehingga baru dilaksanakan tanggal 24 besok. Jadi ini persiapan final di sana. Yang saya hormati pemimpin rombongan Pak Daniel Petok dan kawan-kawan saya satu persatu serta rekan-rekan media. Pertama-tama malah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena siang ini Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, semangat menyampaikan aspirasi kepada kami. Saya ditugaskan, kami ketika itu oleh Pak Ketua untuk menerima aspirasi dari Bapak Ibu semua. Kami sudah menerima kertas ini dan kami memahami substansinya dan nanti kami akan menyampaikan apa yang menjadi tupoksi kami. Karena ada yang menjadi tupoksi KPU RI. Tetapi aspirasi tetap akan kami sampaikan karena kami adalah organ dari bagian dari KPU Republik Indonesia. Itu mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan perwakilan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi yang dibawa kepada kami pada hari ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Komisionaris KPU Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan kawan-kawan dari masyarakat Aliansi Masyarakat Jawa Tengah yang saat ini ngomong, kumpul, bergetar suan ke KPU. Yang pertama-tama mengucapkan terima kasih KPU menerima kami dengan baik, dengan situasi yang sangat baik. Kegelisahan dari kami sama saja dengan kebiasaan yang baik. Maka saya tidak akan menyampaikan, ya sudah kertas ini disampaikan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Jawa Tengah, bahwa Ketua KPU RI itu pelanggaran etikanya sudah terlalu kan. Dan satu hal yang menjadi kawan-kawan komisioner KPU di Jawa Tengah ini, saya harap Anda juga punya rasa malu dan saya juga. Karena itu KPU dulu dari KPU gaji nih Mas. Jadi ini harap malu gitu loh. Jadi Mas Hasim itu dari kita dan itu memalukan. Saya mohon aspirasi yang saya tulis ini disampaikan. Kalau kita jaga kir untuk dibekukan, kurang mungkin. Wih bolone kabeh ngono. Tapi karena kita ini orang-orang yang mau menegakkan keberadaan pemilu bukan untuk pemenang 3 atau 2 atau 1, tidak, tapi ini untuk keberadaan peradaban dan budaya bangsa ini dipilih melalui pemilu yang benar-benar jurdil, yang tanpa cetak. Itu saja misi kami, tidak ada yang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini kami tidak usah dijawab, tapi ini tolong ini diresapi supaya nanti suatu saat kami akan datang ke sini, ini tidak usah perlu tanya jawab kayak murid les. Teman-teman media yang kami hormati, ini teman saya dari Aliansi Masyarakat Jawa Tengah, Mas Pramono SHMH, Mas Rudi MN yang ada di sana, Mbak Aisyah
Mbak Anis. Anis. Mbak Anis. Nama saya Siti Aisyah. Tadi saya Sri Aisyah. Iya. Bu Yayu SHMH. Ini Mbak Anastasia, ini Titi Kurdiani SE, ini Dr. Kli, dan ini Saudara Prasetyo, saya sendiri, dan yang Toto Yudhoyono yang mengkoordinir ini. Yang mendaftar untuk protes masih sakit, dan kami senang kalau kami diterima seperti ini. Paling tidak orang-orang yang datang di sini, teman-teman saya ini, mengurangi penyakit, untuk penyakit ngampet karena sudah terekspresikan hari ini. Itu minimal itu. Syukur-syukur ada kebijakan yang diambil teman-teman dari Komisioner KPU, itu yang tegas. Jadi panjenengan luwih ngerti, luwih paham si rekap itu koyo apa, aku tidak akan bahas di sini. Tapi satu hal yang KPU Provinsi Semarang itu kan anggaran Provinsi Jawa Tengah, itu anggaran sirekap kan dari uang negara. Coba-coba untung konangan, tahu konangan mas, ketahuan ternyata ada pembelumuran suara. Kalau itu tidak konangan, apa jadinya? Untung konangan, ya wes surat surat itu nggak usah dipakai, pakai hitungan manual, itu yang paling hebat. Nah itu kan kayak begitu. Hal yang seperti ini tolong sampaikan ke para pimpinan yang menjadi adalah kami, itu disampaikan. Entah itu kena sanksi-sanksi hukum atau sanksi-sanksi tentang korupsi karena penggunaan anggaran negara yang tidak tepat. Jangan terus ya sudah, ini tunggu perhitungan manual lah, teman-teman. Ini kan kewenangan, ini kewenangan. Jadi ini yang menjadi kedukaan kami di Jawa Tengah tentang kegelisahan masyarakat yang melihat seperti itu. Satu hal dari pertanyaan kami yang di nomor 4, apakah KPU bisa membuka dan menerangkan jejak digital dari proses itu? Soalnya begini, kami tidak akan melihat dari C1 yang ada di TPS ke PPK. Kita tidak tahu, hanya tahu jumlah akhirnya. Tapi prosesnya itu di mana? Itu tolong para pemimpin saya di KPU ini menjadi ujung tombak supaya jejak digital itu seperti itu. Tadi sudah saya tulis tentang Quick Count. Tapi kan Quick Count tidak ada hubungannya dengan KPU kan? Tapi itu kan menggelisahkan. Tapi kan masyarakat sudah tergoda dengan Quick Count sing iso bayar para intelektual, para cendekiawan gawe Quick Count sak dewe-dewe dalam 1 menit sudah 57% terus mandek. Itu Quick Count macam apa? Tapi ini sudah tak hapus, tadi meh masuk, aku meh keliru. Meh keliru saya. Itu yang saya bisa sampaikan, tolong ini selembar ini menjadi catatan dari kami untuk teman-teman KPU Pusat lewat KPU Provinsi Jawa Tengah ini. Nanti kalau tadi ada teman-teman mau ada tambahan, kami persilakan. Dari Mas Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semuanya di sini. Mohon maaf tadi kiranya kami menyampaikan mungkin agak vulgar dan keras. Maklum ya ibu kan kita kan emosional ya mbak. Channel yang keras. Oh ya yang keras kan enak. Jadi mohon teman-teman di KPU nih yang dari dulu saya perhatikan ini termasuk ya Pak Joko turun ya. Teman-teman di situ kan sebetulnya lembut hatinya, tapi kadang mungkin menghadapi situasional yang bagaimana, bahkan akan berubah mungkin ya, mungkin yang disampaikan Pak Daniel itu, saudara kami Pak Daniel Totunio itu sangat betul. Dan ditambahin lagi seperti ini, apakah mungkin dari
KPU daerah atau wilayah itu mendesak pusat, karena ini sudah menjadi rahasia umum apa yang Sirekap itu bagaimana. Terus bahkan karena kami itu orang aktivis, kita tahu Sirekap itu larinya kemana, ya dia online ke Cina ya, meskipun by Singapore katakan seperti itu. Nah, apakah mungkin dari sini Jawa Tengah, Jawa Timur, dari mana itu bersatu? Misalnya ini kita mohon kebenaran karena kita nggak tahu dalam konteks agama kita mati kapan, di mana dan bagaimana kan nggak tahu. Mungkin hanya kita pikirkan itu. Kemudian untuk tadi sama seperti yang Pak Daniel dikata itu, untuk kedepannya lagi anak cucu kita ini agar mengikuti aturan seperti kita, etika ketimurannya. Jadi si rekap itu, yang saya tahu kalau kita ngomong 02, 01, 03 ataupun 0 berapapun itu kita akan merujuk ke salah satu paslon. Tapi si rekap itu sebetulnya di belakang rekap ada siapa? Yang saya tahu apa yang mereka lakukan? Record digitalnya apa? Langsung saja apa yang sudah merambah di masyarakat itu, ranah apa saja yang sudah mengacak-acak? Itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Nah, hanya mengetuk hati pendengar semua. Mbak cantik ya, mas-mas yang ganteng ini. Nah, tolong sampaikan. Ganteng untuk istrinya ya? Justru yang botak-botak itu yang ganteng. Satu lagi, saya kolaknya siapa dulu. Mohon itu hati nurani kami ini, mohon ya dimengerti ya Mbak terutama. Jadi tadi mohon maaf kami agak keras gitu. Khususnya sebenarnya kami ingin ngomong ke pusat, kemudian ke KPU pusat, bukan wilayah atau daerah. Karena wilayah daerah bagi kami adalah masih ya lope-lope lah. Ya, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, salah singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mewakili ibu-ibu kan. Jadi ketika kita melihat mungkin kita melihat di beberapa media, beberapa berita-berita itu bahwa terjadi, disinyalir, saya sampaikan disinyalir, terjadi adanya kecurangan. Nah, kita merasa bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ini semakin mundur. Karena begini Pak, kita yang ibu-ibu ini tadi juga sudah menyampaikan bagaimana bahwa kondisi yang mungkin dianggap bahwa ibu-ibu ini tidak, artinya tidak banyak mengerti tentang bagaimana keadaan, tapi kita selalu memantau Pak. Jadi ketika kita berbicara bahwa keberhasilan seorang laki-laki itu tidak luput dari wanita yang mendampingkan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa terjadinya ada money politik ya Pak ya, money politik. Jadi kita tahu mungkin saya sendiri mungkin atau kami ibu-ibu ini mungkin tidak secara langsung ditawari, tapi ada beberapa yang monggo kamu ini sampai awal pencoblosan dan akhir pencoblosan gitu, kita ini emak-emak pertama masih menyadari masih bahwa semua ini berjalan dengan baik, tetapi belum ada belum selang beberapa mungkin beberapa jam atau berapa sudah diumumkan stres bahwa hasilnya sekian banyak terjadi, artinya banyak terjadi mungkin semacam yang katanya itu direkayasa atau sebelum hari H, tapi kita tidak sampai ke mendetail untuk menyelidiki atau mengetahuinya. Tapi dari kita ini yang ingin kami sampaikan bahwa segala macam intimidasi-intimidasi itu kita memang sudah mengetahui dan terjadi. Namun kalau ibu-ibu ini ibarat wanita yang patah hati Pak, ketika tahu bahwa dia tidak menginginkan sesuatu tidak bisa, kecewanya sudah sampai di ubun-ubun Pak. Jadi yang kita minta itu dari koalisi ini bahwa satu, tegakkan konstitusi,
selamatkan demokrasi dan diadakan pemilu ulang diskualifikasi paslon 2. Jadi supaya untuk kedepannya itu bahwa andaikan kita tidak memilih 01, 02, 03, kita yang inginkan kejujuran bahwa ketika nanti inilah pemimpin, sosok pemimpin kita dengan terima dengan hati lapang. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya hanya satu kata, kalimat kata, minta tolong Pak Bapak Wakil dari Jawa Tengah, tolong sampaikan aspirasi kami. Ibu-ibu yang menangis selesai aja melihat sekarang itu banyak kecukupannya, tapi sudah melanggar hukum melihat seperti ini. Tolong sampaikan cerita dari kami. Kami hanya ingin itu aja. Saya sampai kejujuran itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Kita tuh orang penuh santun dan jujur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nas. Saya mau nanya dari Bu Anas. Intinya memang dari yang kita kumpul di sini, ingin suara kita didengarkan. Apa yang menjadi kritik kita disampaikan KPU. Kita nggak menutup mata. Kita tahu terjadi banyak kecurangan, kita tahu. Tapi cara kita menyuarakan, kita nggak mungkin lah. Tadi kembar kebor aja di luar. Kita harus melalui jalur yang benar seperti ini. Saya terima kasih kepada ketua yang ikut menyatakan saya di sini. Intinya dari hasil quick account, kalau memang itu mengandung banyak kecurangan, tolonglah segera dihentikan aja Pak untuk pengumuman quick account seperti itu. Kita nunggu hasil dari KPU yang resmi, itu yang kita tunggu Pak. Kapan dihentikannya untuk pengumuman quick account yang banyak merasakan ini Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebetulnya ibaratnya ini bayi lahir itu sebenarnya lahir cacat. Kenapa? Karena sebetulnya hasil akhir ini kan kuantitas. Kuantitas itu akan dipengaruhi oleh kualitas. Misalnya kita ini dapat nilai 100 ya, kita akademisi, tapi dapatnya ini dari nyolong soal, dari nyogok. 100 kan gak tetap 100, tetap lulus harusnya 100. Tetapi kalau kita berpikirnya adalah kualitas didapatkan ini nyolong soal misalnya terus ini ya berat ya. Jadi apakah kita hanyalah berfokus pada hasil akhir tanpa melihat kualitas daripada mendapatkan hasil itu? Jadi contoh saja, ini contoh saja yang sudah diketahui oleh banyak orang ya, toh MK meloloskan cawapres itu sudah banyak dibahas, tanggalnya saja beda ya, toh ibaratnya saat itu MK-MK sudah memutuskan bahwa itu disetujui, oke. Ya, memang kekuatan MK itu mengikat dan binding, ya, mengikat dan final. Tetapi harus kita lihat juga formalnya, diputuskannya hari terakhir pada pendaftaran. Walaupun dikasih surat kembali atau ujian susulan, ibaratnya. Kan harusnya tetap aturannya itu adalah aturan pada saat itu yang masih 40 tahun umurnya. Ini contoh satu contoh bagaimana kualitas ini nanti akan mempengaruhi kuantitas terus. Jadi apapun hasil dari kuantitas dan jumlah ini tetap ditentukan oleh kualitas. Karena kualitas kita ini yang sudah beda, maka ya debat terus. Sampai kapanpun bosokos itu tetap debat terus. Maka ini ya harapan kami semua baik-baik saja. Tapi siapapun menang, yang menang nanti akan mengakibatkan ya tidak stabilitasnya kita. Ya toh, apalagi misalnya ini sudah diumumkan wektornya presidennya A, kemudian nanti hasil realitasnya beda, pasti geger. Bukan mengharap ya, ini bukan mengharap sama sekali enggak. Tapi setidak-tidaknya kita harus tahu bahwa dengan kualitas yang tidak baik itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Artinya ini baratnya ini bayi cacat lahir. Apa-apa no itu tetap tebel. Saya kira itu kalau untuk ininya sudah diusulkan dalam tulisan ini. Tetapi perlu diingat bayi itu memang bukan wewenang kita
biarlah itu urusan DPR nanti kalau yang urusan itu. Karena apapun kan KPU mitra kerjanya adalah DPR. Kita masyarakat ya jangan mengharapkan yang usuk, tapi minimal pikiran itu tersampaikan kan. Karena sekarang zamannya medsos dan saya kira ini sudah, walaupun tidak di sini pun sudah diomongkan di media sosial. Itu aja Mbak, jadi kualitas itu penting, jangan sampai kita hanya berfokus pada kuantitas. Dan memang semuanya itu tadi, makanya TSM itu betul-betul tinggal disambungkan apa tidak. Ya, jadi ini kalau TSM kualitas, ya apapun hasilnya, kalau TSM-nya terbukti ya berat semuanya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kalian semua. Pertemuan dari KPU kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah pada dasarnya hanya berharap ya, tapi berharap ini kan tidak bisa diputuskan kalangan-kalangan kan. Kita sama-sama, saya juga pernah jadi pelaku 2009 kan gitu, sesuai komisioner KPU 2009 kan gitu, sehingga kami tahu apa mekanisme yang terjadi di internal KPU sendiri, terutama di daerah-daerah ini kan. Kawan-kawan kita banyak yang di komisioner juga banyak yang bergelisah juga kan gitu. Kami hanya berharap apa yang disampaikan kawan-kawan atas semesta Jawa Tengah ini disampaikan ke KPU RI dari teman Bang Hasim ya, Mas Hasim. Kalau hal ini tetap dipaksakan akan terjadi chaos, saya yakin ya kan? Karena kami dari aktivis 98 kan sudah turun gunung mas ya, kami turun gunung, beberapa pergerakan akan kita mulai, kita tidak mengancam. Kemarin saya sudah sampaikan ke kawan kita yang dari RI juga, sama Bang RB juga saya sampaikan, kita jangan terjadi chaos, kasihan anak-anak cucu kita nanti. Harapan itu, dengan harapan jangan dipaksakan. Kalau pemerintahnya yang salah, yuk mbok yuk ingat. Itu aja dari kami. Ya sekian, dari kolam dan dari kolam saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Aspirasi semua kami terima dan akan kami sampaikan kepada KPU RI, karena itu yang menjadi fokus KPU RI menjawab sirekap dan macam-macam tadi terkait dengan kode etik dan kegelisahan. Kalau terkait dengan KPU Jawa Tengah, kami bekerja tetap pada porsi kami dan kami meyakinkan bahwa di Jawa Tengah kami bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin karena sudah siang, sudah sholat dan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan aspirasi dari kawan-kawan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah, karena saya, Pak Muslim, Bu Akmal, ini juga dari eksponen-eksponen gerakan-gerakan yang belum bergerak. Iya, dapat. Kami semua orang-orang yang aktif di jalan, bukan di kampus, di jalan. Kami ada di jalan. Kami bisa di jalan. Kalau dulu kita bagian dari yang demo, sekarang ya. Jadi kami akan menyampaikan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, kepada KPU RI, karena memang itulah mengambil kebijakannya di mereka. Saya hanya minta dukungan untuk pelaksanaan di Jawa Tengah, karena setelah ini, setelah nanti pemilu, apapun kondisinya, kita harus melaksanakan pilkada, Pak, 2024 ini juga. November itu yang juga krusial, Pak. Satu pilgub dan 35 pilgub pilwakot. Ini juga tugas berat kami, sehingga kami mohon dukungan supaya kami tetap tegak melaksanakan. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya mohon izin mengakhiri pertemuan ini, tetapi bukan berarti mengusir kalau mau masuk ngobrol-ngobrol kan juga siap untuk berdiskusi. Karena Mas Pras sudah ketemu aku. Jadi nanti dalam menindaklanjuti ini, surat yang sudah kita terima ini secara utuh nanti kita sampaikan juga. Cukup surat utuh ini tidak apa-apa ya? Ya, nanti kami berkata saja. Ya. Jadi nanti kami situasi diskusi ini atau barangkali ada catatan secara resmi juga, kalau ada juga bisa disusulkan, biar nanti utuh, tidak sekedar kita menyampaikan secara apa, model komunikasi dan koordinasi kita kepada KPU RI, ini juga nanti biar beliau baca dan juga mengerti semua apa yang sedang terjadi di sini dan bagian yang nanti cerita-cerita oleh KPU.
kira-kira begitu. Jadi ini nanti itu ya MAO kita sampaikan. Ini saya sampaikan di sini karena kami mau ke Jakarta harus pakai ongkos. Oh, minta tolong di sini. Iya, betul, siap. Yang teman-teman media tolong dituliske ben kono ngono ngono. Hari ini jangan. Iya, banyak terima kasih. Kita perlu Jogja ya, kemarin. Jogja. Kalau barangkali ada catatan yang lain di luar ini, kalian juga nanti bisa ditambahkan. Bisa disusulkan nanti Pak. Ya, siap. Bisa catatan dulu, kemudian kita akan dibahas secara resminya. Iya, iya. Baik, ya, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan angka bersama. Alhamdulillah, berbeda amin. Kita tutup dengan salam perjuangan, karena ini pakai topi hitam gambar hitam. Merdeka! Merdeka! Ya nanti tak aturi kepean secara intinya bahwa kami akan ke Jakarta ke KPU pusat orang di duit, maka disampaikan di sini aspirasi kami ingin menanyakan sebenarnya si server satu server terus yang itu bisa mulah malih tapi kami lempar. Yang kedua, dengan kondisi yang seperti ini, kayak peristiwa-peristiwa di pusat, kami meminta dengan hormat kepada KPU Jawa Tengah, karena Ketua KPU Republik Indonesia itu dari Jawa Tengah, saya minta KPU Jawa Tengah punya rasa malu supaya meminta mundur KPU RI, ketuanya khususnya, dan seluruh komisionernya mengundurkan diri atau membekukan diri. Supaya pelaksanaan pilpres ini menjadi baik, menelurkan pemimpin yang kredibel, yang baik, yang sah, dan tidak cacat di dalam proses ini. Kira-kira kalau mereka begitu. Membutuhkan diri, apakah ada gerakan yang lain, Pak? Soal gerakan yang lain, ini sudah banyak yang daftar mau ikut. Ini kan dadak aspirasi ini dadak. Itu. Dan tuntutan kami, kalau ke pemilu yang dilaksanakan kemarin oleh KPU yang tidak kredibel, maka kami menuntut pilpres diulang. Tadi gitu kan, aja. Tadi kan sudah menyampaikan tuntutan Pak, respon dari KPU Jateng gimana? Oh, respon KPU Jateng akan meneruskan ke KPU pusat. Bahkan minta kelengkapan. Ya, bahkan minta kelengkapan. Apalagi? Bisa. Ya, sama-sama. Terima kasih sama teman-teman media. Mas. Ibu. Ibu. Yes. Sama-sama. Makasih, Pak. Enggak apa-apa. Tapi demi semua. Harus semangat. Penyenangan dari suara itu. Iya. Agus. Semangat, Pak. Semangat.